Hidup dan kehidupan bagaikan dua roda yang berputar, bagaikan waktu dan ruang yang saling berkejaran, bagaikan hitam dan putih yang saling beradu untuk mengisi dan menegaskan. Sejak kecil, Aid Mustaqim selalu membayangkan menjadi seorang penyuluh agama seperti ayahnya, almarhum Kiai Hasbi Idris. Namanya Aid Mustaqim. Ia asli kelahiran Cilacap pada 30 Januari 1974. Masa kecil dan remaja adalah masa-masa bermain dan belajar. Pertama, ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ya Bagi Pelajar, kemudian melanjutkan di SMP pada yayasan yang sama. Sejak itu, ia mulai masuk pesantren di Ainul Huda Kesugihan yang diasuh oleh Kiai Abdul Khaliq almarhum. Mungkin karena pesan orang tua yang selalu menekankan pendidikan, ia pun masih melanjutkan lagi pada program magister. Aid Mustaqim melanjutkan kuliah pascasarjana di IAIN Wali Songo Semarang dari tahun 2002 hingga 2004. Semangat menjadi penyuluh agama benar-benar mengalir sejak Aid Mustaqim masih kecil. Saat SMP, ayahnya, almarhum Kiai Hasbi Idris, pernah mengajaknya ke Nusa Kambangan untuk berdakwah. Betapa Aid Mustaqim masih teringat ketika ayahnya bercerita tentang Joni Indo yang hendak memeluk Islam melalui ayahnya. Ia pun ingat ketika ayahnya bercerita tentang kakeknya, Kiai Idris bin Mustafa, yang diculik dan dibunuh oleh DITI demi membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang keberanian sang kakek, Aid Mustaqim teringat pesan ayahnya. "Din, aku kalah dengan kakekmu karena kakekmu berjuang, berdakwah dengan resiko nyawa beliau." Bagi Aid Mustaqim, ayah dan juga kakeknya adalah pahlawan. Dengan gagah, mereka menghadapi para napi dari berbagai latar belakang dan golongan. Aid Mustaqim meyakini bahwa setiap manusia itu selalu diberi kesempatan oleh Allah. Apapun yang pernah dilakukan manusia di masa lalu, Allah selalu mengampuni. Kira-kira bapak ayah itu mana? Nah, setan ini. Iya gak? Tapi mimpi itu beruntung. Sampai berkali, tapi yang akhirnya lebih meyakini itu berita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, coba resap ini makna putar itu. Apa tuh? Saya gak kira sama anaknya. Saya gak. Menjadi penyuluh di Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan adalah sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Saat kami melakukan tugas di Kembang Kuning ini, kami betul-betul nervous lahir batin. Kami memandang bahwa Nusa Kambangan adalah tempat yang asing,
Nusa Kambangan adalah tempat orang-orang yang salah, bahkan orang pendosa sekalipun. Inilah yang membuat kesan awal saya jadi mungkin nervous di batin kami. Namun demikian, awal kami masuk, kami juga menemukan satu hal yang lain. Ternyata semalam nggak saya berpikir, kemudian kami lakukan proses di dalam. Ada satu hal yang kemudian muncul dalam benak kami. Selama ini barangkali para dai menyampaikan pesan moralnya dengan posisi diri sebagai orang yang bersih, sebagai posisi orang yang benar. Namun di dalam kami menemukan ada inspirasi baru bahwa mendekati warga di lapas ini butuh pendekatan yang lain, yaitu barangkali dalam bahasa agama teknik muhasabah atau otokritik lebih tepatnya, dan pendekatannya harus bersifat kemanusiaan. Pertama kami menyampaikan adalah bukan kesalahan mereka, tapi mencoba menghitung kesalahan saya, berhitung dosa kami dan dosa mereka. Dan kesimpulannya belum tentu saya yang di luar yang merasa menjadi orang baik lebih baik dari mereka. Mungkin itu cara pendekatan pertama kami, dan kesan kami adalah ternyata mereka menerima dengan baik. Allah yang menciptakan seluruh semesta berkenan untuk mengampuni hamba-hambanya. Kenapa untuk sesama manusia tidak saling mengampuni? Nusa Kambangan sebuah tempat di mana orang dianggap bersalah dalam persoalan-persoalan besar. Kalau dalam bahasa agama berarti dosa besar gitu. Orang-orang pendosa. Tantangannya adalah bagaimana saya menghadapi jiwa-jiwa yang marah, jiwa-jiwa yang merasa dipersalahkan. Jadi seolah saya menghadapi api, saya harus membuat air sebanyak-banyaknya. Sedikitpun api dalam jiwa saya tidak boleh muncul. Mungkin itu tantangan yang luar biasa, di mana Nabi pernah bilang bahwa jihadun nafsi adalah jihadul akbar. Abah memang itu ya, jarang di rumah. Kalau berangkat kantor itu ya jam 7 sampai kadang pulang itu jam 5. Jadi pertemuan dengan keluarga jarang, tapi setiap ada waktu untuk bertemu keluarga mesti dilakukan yang maksimal. Ya sangat khawatir kadang, tapi kalau misalkan lagi tugas di Nusa Kambangan memang nggak bisa dihubungin ya, karena di sana juga cerita Abah ada pembunuh bayaran. Tapi ya, sekali lagi ya tetap hanya bisa berdoa sih. Perlu saya sampaikan bahwa kaitannya dengan penyuluh agama Islam khususnya di Kabupaten Cilacap sangat penting, karena kita ngambil dari visi dan misi kita. Visi Kan Kemenag Kabupaten Cilacap adalah terwujudnya masyarakat Cilacap yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Maka misinya antara lain adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Tentu saja memang ketika para penyuluh mengadakan penyuluhan agama di lapas khususnya Kembang Kuning, ada beberapa tantangan tentu saja, antara lain tentu ketika menghadapi dengan warga binaan yang
kemudian punya prinsip, punya mungkin kalau kita katakan akidah yang keras, ini memang kita betul-betul harus bisa menyadarkan mereka dengan bahasa yang santun. Ketika toh mereka belum bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, tentu kita juga harus sabar, sabar, dan sabar. Jadi intinya sebetulnya dari penghuni lapas itu atau warga binaan kita sebagian masih keras. Nah, itu yang memang merupakan PR bagi kita untuk bagaimana caranya metodologi yang kita terapkan, ya sedikit demi sedikit ilmu yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kebalikannya, mereka di lapas kemudian mereka ketemu dengan sesama, katakanlah gengnya, mungkin sesama profesinya yang negatif itu, mereka malah kemudian menjadi pintar ketika keluar dari lapas. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 bahwa lapas atau lembaga pemasyarakatan itu merupakan suatu wadah atau tempat untuk menjalani atau penempatan bagi orang-orang yang telah menjalani pidananya dengan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu juga, lapas juga merupakan wadah atau tempat pembinaan, menyiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi atau dikembalikan lagi ke masyarakat untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi pendirian pesantren Hikmatul Musibah di Lapas Kembang Kuning ini didasari oleh nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan direalisasikan di tingkat kabupaten, yaitu antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kembang Kuning bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan Basma Pertamina Cilacap. Jadi aktivitas di keagamaan di Kembang Kuning ini ya, selama saya alami dari sejak tahun 2007 saya kesini, ya mungkin dari segi warga binaannya, dari segi para petugasnya, ya alhamdulillah itu banyak lah yang buat saya jadi terkesan di sini seperti itu. Saya merasa tinggal di rumah sendiri di sini. Padahal ini penjara. Saya bermimpi di sini. Tapi mimpi itu seakan-akan hari ini bisa saya wujudkan, karena saya sekarang bisa ketemu suara orang-orang luar, kan? Ketemu sama saudara-saudara dari luar. Nah, hari ini saya ekspresikan bagaimana kehidupan saya di sini sehari-hari. Ya, nama saya Alberto Hendrik Rudolf. Nama muslim saya Muhammad Abdul Malik. Saya mualaf. Saya tadinya di luar sekolah karena pergaulan yang nggak benar, akhirnya saya menjadi nggak benar. Saya di sini di Lapas Kembang Kuning ini, saya sebagai warga binaan. Ya dulunya saya nggak bisa sholat, terus masuk muslim, alhamdulillah saya bisa sholat, saya bisa ngaji dari ikro 1 sampai tamat ikro 6. Sampai sekarang saya udah bisa baca Al-Quran. Ya saya ingin jadi manusia yang bisa membahagiakan keluarga, yang bisa membahagiakan terutama orang tua saya ya, yang saya tinggalkan jauh di Papua. Dulunya saya nakal, ya saya bandel, suka melawan teman, suka melawan orang tua, apalagi sama petugasnya ya. Saya sering melawan, tapi kesini-sini alhamdulillah ada perubahan lah. Ini Pak, saya jadi bingung, ragu nih Pak. Ya, untuk jalan tobat saya Pak, banyak orang yang mengatakan katanya tato itu haram dan tidak sah untuk berwudu. Iya. Apakah itu masih ada kesempatan buat saya untuk tobat Pak? Allah sudah menyampaikan, seberapapun dosa manusia, sebanyak buih di laut pun, jika bertaubat, derajatnya Nabi itu. Kalau kalian betul-betul tobat, derajatnya Nabi itu. Sakit kayak ditato itu. Hasilnya dulu kan keindahan tuh menurut kalian. Nah sekarang hanya keindahan nanti di akhirat itu. Ada harapan. Tapi insya Allah ya, sama aja sekarang. Orang tangannya buntung tuh. Wudunya gak sah. Sah kan? Padahal gak basuh tangan.
untangnya nggak ada. Mau baso apanya? Orang nggak punya kaki, masa nggak sah? Sah lah, sah sama. Ini udah kadung begini, jadi baso aja. I'm from India, so my name is Shankaran Narayanan. Ustaz Ai Az Mustaqim. Suka banget, Pak. Every day as soon as I come to the masjid, langsung I want to hear the speech. And if I don't know the doubts, I police. And I ask him the doubt. Next day he will come and explain to me. Ajarin. Very good. Nice. Definitely, I pracaya fully, sir. And I have also got benefited from the Ibadah and from the God of this thing. I benefited a lot, sir. Now, so I'm not kurang syarat. Tapi sedikit, tapi hingga lain rasa hingga ada barang syarat fit. Selalu senyum, senyum ada pahala. Dia selalu senyum. Itu tanda apa, Ustaz? Selalu senyum, smiling face. Nama saya Saril. Dari Tangerang, Batu Ceper. Kasus saya mah narkoba. Operan dari Cipinang dioper ke Kembang Kuning. Nah, setelah memasuki dioper kemari ke Kembang Kuning, bapaknya ini di sini mah ya Allah, pokoknya apa-apa dah. Orang lagi tidur juga dibangunin sholat gitu ya, Pak. Alhamdulillah lah, tadinya di Cipinang juga banyak pergaulan yang nggak benar juga. Setelah dioper kemari, ya syukur-syukurlah gitu ya. Belajar untuk menjadi orang yang menjadi baik gitu, Pak. Tadinya nggak bisa sholat, jadi bisa sholat di sini, Pak, gitu. Ya setelah keluar pulang dari sini ya, mudah-mudahan udah nggak lagi lah gitu. Udah kapok, mau jadi orang benar, mau cari kerjaan yang benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Bagi Aid Mustaqim, menjadi penyuluh bukan berarti menjadi manusia yang paling baik, apalagi manusia paling sempurna. Aid Mustaqim menyadari dirinya hanya manusia biasa yang mencoba menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah. Selamat tugas. Saya seorang suluh. Oke. Assalamualaikum. Salah satu pembinaan untuk para warga binaan pemasyarakatan yaitu dalam pembinaan keagamaan, pembinaan rohani, pembinaan keagamaan di Lapas Kembang Kuning. Kami wadah dalam bentuk pondok pesantren warga binaan pemasyarakatan yang kami beri nama Hikmatul Musibah. Mudah-mudahan dengan nama pesantren Hikmatul Musibah, walaupun mereka di dalam pesantren ini, notabene-nya sebuah lembaga pemasyarakatan, di dalam musibah itu ada hikmahnya. Aid Mustaqim adalah sosok yang luwes dalam penampilan dan pandai bergaul terutama. Beliau adalah pindahan dari Wonosobo mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Pindah ke sini dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pokjaluh karena beliau berpengalaman di dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan juga pernah menjadi dosen sehingga banyak asam garam di kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengurus yayasan juga terlibat sehingga pengalamannya untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman sangat mudah sehingga Pak Aid dipilih oleh teman-teman menjadi Ketua Pokjaluh. Jujur saja bahwa kami itu memang butuh para ustadz-ustadz yang memang bisa membantu kami di dalam mengembalikan mereka ke dalam perbuatan yang bisa yang disahkan oleh undang-undang. Saya kira memang peran serta daripada Kemenag ini perlu ditingkatkan kembali. Mungkin kalau saat ini masih sudah ada Ustadz Aid Mustaqim, mungkin akan muncul akan ada Aid Mustaqim selanjutnya. Saya melihat sosok Ustadz Mustaqim ini sosok yang gigih. Artinya bahwa dalam segala cuaca,
dalam cuaca apapun, dia menggunakan apapun, bahkan mungkin sering yang namanya telat kapal, bahkan pernah sudah mau naik kapal, tiba-tiba kapalnya udah penuh, dia harus menunggu lagi di belakangnya. Namun dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Harapan saya bahwa memang karena begitu beratnya tugas penyuluh, melebihi yang lain. Bagaimana mungkin dua tugas besar sebagai seorang pembimbing dan menjadi penyuluh, plus pembangunan dalam bahasa agama. Siapa yang bertanya, apa batasannya pembangunan bahasa agama? Hampir semua segmentasi persoalan negara harus dikuasai. Maka di sini penyuluh sebenarnya bukan pegawai yang asal comot. Penyuluh butuh pegawai, butuh SDM yang berkualitas. Kalau yang lain mungkin sekedar persoalan khusus. Penyuluh harus menguasai persoalan menyeluruh. Maka mungkin harapan saya, ini Kementerian Agama juga mengalokasikan bagaimana meningkatkan kualitas SDM penyuluh. Menyuluh itu kan konteksnya usikum wa nafsi. Setiap diri itu mesti berbahasa untuk dirinya sendiri dan otomatis untuk orang lain. Bahwa setiap individu adalah bertanggung jawab tentang semua apa yang perbuat. Bahwa setiap manusia lahir adalah khalifah di muka bumi. Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan Aid Mustaqim mungkin berbeda dengan apa yang dilakukan ayahnya atau kakeknya. Tapi Aid Mustaqim telah membuktikan bahwa dirinya telah berusaha sekuat hati, sekuat tenaga, dan tulus ikhlas dalam menjalani laku sebagai penyuluh agama. Ya Allah, ajari hambamu ini untuk selalu ikhlas kepadamu. Ajari hambamu ini untuk tetap lembut dan teduh dalam mendampingi hamba-hambamu.